banyak. Indonesia banyak, Indonesia banyak. Tapi kepemilikan yang ini. Yang lagi pelas sana tu adalah spesies siam. Thailand, tak pun tergera. Boleh reja tak? Tak boleh reja tak? Suka lah. Besok kaya makan esok. Kau ingat apa? Miang kambing. Makan lah. Rasa apa? Ini dah kambing. Tak nak makan kan dah? Jepal. Try lah. Tak mau. Cuma pahit saja. You eat first lah. Saya sudah makan sini. Lepas tu you bagi you bekas kat air lah. Bagi you makan depan sini. Rasa lagi lah. Okay, cukup. Memang cukup lah. Pokok karas ni, dia pokok yang gaharu ni terasa daripada pokok yang sakit. Pokok karas yang sihat, dia tak ada nilai. Kira nilai dia pada daun lah. Sekarang orang dah jumpa macam-macam khasiat daun dia. Bila dah cukup matang dalam 7 ke 9 tahun, kemudian baru kita akan cucuk inokulasi tu. Lepas cucuk tu kita akan tunggu dalam 2 tahun kemudian baru akan terhasil gaharu tu. Inokulasi tu sebenarnya basically kita masukkan kuman atau bakteria ke dalam pokok ni. Dan daripada dia proses bakteria tu dalam pokok ni yang terhasilnya kayu gaharu tu. Macam mana kita nak tahu pokok ni dah matang ke belum? Satu cara dia kita rekod lah. Kita dah tanam masa ni. Kemudian kita tahu 5 ke 6 tahun. Tapi ada juga kita mungkin pergi ke ladang orang lain ke, atau macam korang pergi ke tempat orang. Macam mana nak tahu? Salah satu cara dia ialah buah. Kalau pokok tu dah berbunga, dah berbuah, maksudnya pokok itu paling kurang berapa dah 5 ke 6 tahun. Maksudnya dah matang lah. Kira kalau dia dah berbuah, dah berbunga tu, kita tahu dah kira boleh selamat untuk diinjek. Kalau muda sangat, ada kemungkinan besar dia akan mati, overdose. Tak tahan. Kita tengok bawah. Kadang-kadang kalau ada buah, lepas tu ada anak pokok. Kedurian. Kan? Nak tahu pokok ni gaharu, dia daripada daun dia juga. Selalu kalau kita koyakkan daun dia, dia agak liat. Nampak benang ni? Biji benih buah gaharu. Buah karas. Satu, kalau kita nak buat inoculate, kita jangan guna racun. Jangan sekali-sekali guna racun. Sebab kita nak pakai untuk ini. Nak jadi efek. Lagi satu, kalau kita jual, orang dapat tahu ada racun, kita ban. Teknik cucuk tu kita nak tahu. Kalau betul kita teknik cucuk tu, dia jadi banyak. Lepas 2 tahun ada kemungkinan. Pasal ini kita cederakan dia tau. Kita masukkan ubat cederakan dia. Selepas 2 tahun ada kemungkinan dia akan baik pulihkan dia punya kesedaran. Jadi dia kosong balik. Dia akan jadi kosong. Dapat dia punya hasil yang kosong. Hitam ni sahaja adalah gaharu. Yang lain bukan. Dalam ni? Bukan. Ini bukan kayu yang mati. Yang garis. Ini kayu mati. Yang hitam-hitam ni? Bukan. Baik. Oh. Kalau banyak yang macam ini, kita akan ambil. Jadikan dia cheap. Jadi kita masak buat minyak. Oh. Ini kesan injek. Dia ada dua. Yang ini yang kecil. Lepas tu ada lubang besar yang ini. Tu? Kos dia sebenarnya murah. Tapi sekarang ni tak ada yang orang betul-betul produce. Betul-betul yang dia punya tu betul-betul jadi. Orang claim, oh dia punya bagus. Dia punya bagus. So memang guna bakteria je lah. Bakteria murah je. Setakat ni guna bakteria. Itu kita dah tahu. Gaharu dia kat sini je. Dia line ni je. Bukan dalam dia. Dalam ni deadwood. Dia line ni je. Awal ni kita boleh kapak je lah. Kapak buang bila dah dekat. Dia ambil gambar tadi. Dah dekat jadi macam ni kan.
Then kita buang, kita first kita pakai yang besar punya. Ni wow, ni pisau tu yang getah je. Tak special kan. Tapi kita buang lah. Kita buka kita tarik. Buang sikit-sikit. Bila dekat ni, bila dah nampak mulai hitam, then baru kita boleh ambil yang kecil lah. Kondensasi tu akan terbentuk kat sini, dia akan jadi air dengan minyak, dia akan terpisah. So dia akan ada air dekat bawah dan minyak kat atas. Oh. Buang air tu kan sini air ni minyak kan. Kita akan buang keluar air tu, tinggal minyak aje. Kemudian baru kita ambil botol lain, kita ambil minyak. Sakit aku punya kaki.